Masjid Jami Mambaul Hikmah Lingkungan SMK Pasundan 1 Cianjur, Senin 1 Syawal 1443 Hijriah, kembali menyelenggarakan sholat id berjamaah sebagaimana rutin dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengambil tema takwa spiritual dan takwa sosial. Berikut kita ikuti liputan eksklusifnya. Keberadaan masjid di lingkungan persekolahan SMK Pasundan 1 Cianjur memberikan efek manfaat untuk masyarakat yang berada di sekitar sekolah tersebut. Terutama pada bulan Ramadan, selain melaksanakan ritual ibadah wajib juga menunaikan amalan-amalan Ramadan lainnya. Usai melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, masyarakat Muslim berbondong-bondong menuju Masjid Mambaul Hikmah pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Senin, bertepatan 2 Mei 2022. Mereka bergegas untuk menunaikan sholat Idul Fitri yang juga turut diikuti tokoh masyarakat, bahkan tak hanya masyarakat sekitar. Terlihat jamaah pemudik juga memanfaatkan momentum tahunan ini yang diawali dengan lantunan takbir, tahlil, dan tahmid yang menggema sejak malam Senin. Adapun yang bertindak sebagai imam, Ustadz Edvan, cendekiawan Muslim dari lingkungan pendidik di SMK Pasundan 1 Cianjur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dan menghadirkan khatib Ustadz Dani Hamdani, Ketua DKM Masjid Mambaul Hikmah, dengan mengambil tema takwa spiritual dan takwa sosial. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Namun pada kali ini, walaupun situasi masih bayang-bayang pandemi, tapi tidak menyurutkan antusias para jamaah, juga masyarakat di sekitar masjid, dan juga mungkin ada masyarakat yang mudik kebetulan di Cianjur. Alhamdulillah mereka mengikuti prosesi ataupun pelaksanaan baik sholat Idul Fitri maupun khutbah Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kedepannya kita lebih antusias lagi, lebih khidmat lagi, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saumnya, qiyamnya, qiraatul Qur'annya, dan semua amal ibadahnya. Saya atas nama pengurus Masjid Mambaul Hikmah juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan dan kealpannya, dan mudah-mudahan kita
berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang dan yang lebih baik. Kami dari jajaran pengurus DKM Masjid Mambaul Hikmah Komplek Paguyuban Pasundan Cianjur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal a'idzin wal fa'idzin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali ke kota naik bis kirim, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Menanggapi keberadaan Masjid Mambaul Hikmah di lingkungan sekolah Pasundan ini, tokoh masyarakat sekitar merasakan betul manfaatnya, didukung dengan pengelola serta peran dan fungsi pengurus DKM dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada para jamaah. Kepada pengurus dan DKM Masjid Mambaul Hikmah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana para pengurus dan DKM telah memberikan atau mengadakan fasilitas akomodasi dari masjid sehingga jamaah begitu nyaman untuk melaksanakan sholat. Dan untuk masyarakat Desa Sabandar khususnya jamaah Mambaul Hikmah kami juga ucapkan terima kasih, begitu antusiasnya, begitu besar harapannya sehingga kita sama-sama melihat membludak sampai keluar masjid begitu ya untuk menghadiri atau mengikuti sholat Idul Fitri ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Alhamdulillah sangat bermanfaat Masjid Mambaul Hikmah ini. Dari pertama berdiri, alhamdulillah selalu dimakmurkan dengan rutinan tiap hari Rabu. Dan juga di bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini ada acara tarawih bersama, membaca Al-Quran bersama, sama juga ada kajian-kajian setiap subuh. Alhamdulillah setiap tahun saya beserta keluarga dan juga warga-warga di sekitar masjid ini di Desa Sabandar, alhamdulillah selalu melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan juga kami setelah beridul fitri, sholat, melakukan sholat Idul Fitri, kami melakukan silaturahim, saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan kami berdoa, mudah-mudahan kami dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Kami atas nama Ayhairani dan beserta keluarga besar Masjid Mambaul Hikmah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan, mereka bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan sesama muslim. Di saat menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, manajemen dan wartawan Kabar Cianjur TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.